Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alamin. Wassalatu wassalamu ala syayyidil anbiya al-mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allahu Ta'ala fil Quran al-Karim. Wa huwa astagul qailin. A'udhu billahi minasyaitan al-rajim. Uda'uni astajib lakum. Sadaqallahu al-adhim. Pada kesempatan kali ini, wahai pemirsa PKS TV, dimanapun Anda berada, kita akan membahas tentang doa dan munajat. Salah satu kelebihan orang berpuasa adalah dikabulkan doanya. Karena Rasul mengatakan ada tiga orang talatun la da'watuhum, tiga orang yang tidak akan ditolak dakwanya atau doanya adalah al-imamul adil, yang kedua yang dua adalah wasaimu hatta yuftir dan yang ketiga adalah wal madlum. Ya, yaitu doanya orang yang teraniaya. Nah, salah satunya adalah orang yang sedang berpuasa doanya sangat-sangat makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada saat dia rela lapar dan dahaga untuk ya melaksanakan perintah Allah bukan karena riak bukan karena ingin dipuja maupun dipuji orang lain karena puasa yang tahu dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah mustajabah ya. Nah, doa ini adalah sebagai senjata orang mukmin kenapa sebagai senjata? Karena setelah berusaha, setelah bekerja, setelah berupaya, maka kita pasrah dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala memilih memilihkan kepada kita yang terbaik. Sehingga inilah senjata kita yang ampuh untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apabila itu yang terbaik bagi kita, maka Allah akan berikan kepada kita. Apabila itu buruk bagi kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan hindarkan dari kita. Semuanya kita pasrahkan kepada Allah karena doa inilah yang bisa menenangkan jiwa kita karena semuanya kita pasrahkan kepadanya. Yang kedua sebagai sarana munajat ilahiyah. Ya, kalau ada sesuatu jangan ngadu kepada sama manusia. Jangan ngadu kepada sesama manusia apalagi kepada jin. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Walaupun ada pegadian mengatakan mengatasi masalah tanpa masalah. Tapi masalahnya adalah bagaimana dia akan menebus kembali itu jadi masalah. Tapi kalau pingin nggak ada masalah lagi, sampaikan munajat Anda, sampaikan doa Anda, sampaikan proposal Anda dalam kehidupan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah yang bisa menyelesaikan semuanya karena Allah ala kulli syai'in qadir. Yang kedua, yang ketiga adalah doa sebagai bentuk kepasrahan kita kepada Allah. Bahwa kita ini adalah makhluk lemah. Bahwa kita adalah bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Karena yang bisa melaksanakan semua ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa memberikan hajat kita dan mengabulkan kebutuhan dan keperluan kita dan memenuhinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan doalah sebagai sarana kita untuk menunjukkan kepasrahan kita setelah kita berusaha dan berupaya dengan susah payah. Maka jangan lupakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berjuang, setelah kita ya berbagai macam usaha dan upaya secara maksimal segala potensi apalagi yang kemarin ikut pemilu, ya tinggal berdoa menunggu pengumuman. Kalau sudah berusaha dan berupaya, faida azamta Allah. Bila kamu sudah melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, sekarang tinggal menunggu hasilnya dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan diberi yang terbaik bagi kita. Nah, oleh karena itu respon doa, ya respon doa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu ada, ada tiga alternatif, ada tiga opsi. Yang pertama bisa jadi langsung diterima oleh Allah kontan dan dibayar kontan doa kita. Karena Allah mengatakan Uda'uni astajib lakum Doalah kalian kepadaku Pasti aku akan jawab Dan kata-kata yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Astajibu Menggunakan fi'il mudare Fi'il mudore itu mengandung dua zaman Zaman sekarang dan zaman akan datang Maka Allah Subhanahu Wa Taala bisa jadi Allah bayar kontan sebagaimana yang kita inginkan ya di dunia ini dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan harapan, sesuai dengan ekspektasi kita. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji astajib lakum. Aku akan berikan sesuai dengan apa yang engkau minta kepadaku. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa apa yang kita minta insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada kita. Karena hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah dekat wa ibadi fa qarib wal yarshudun bahwa apabila seorang hamba ya hamba-hambaku ini bertanya dan berdoa kepadaku maka katakanlah fa ini qarib saya dekat dan Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan semua apa yang kita minta kalau kita ini sungguh-sungguh memintanya karena Allah sudah berjanji astajib lakum yang berikutnya doa kita mungkin ditangguhkan sampai hari kiamat nggak dibayar kontan di dunia oleh Allah sebagaimana yang kita harapkan tapi Allah subhanahu wa ta'ala tunda nanti sampai hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat kita akan mendapatkan pertolongan dipercepat hisab kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala dipermudah ya kebangkitan kita daripada masyarakat dan kita mungkin tidak akan dikeluarkan keringat kita dan insya Allah kita akan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW dan minum telaga kautarnya. Maka kata Rasulullah SAW, Amin muslimin ya doa ya doa ya ya Siapapun yang berdoa yang di dalamnya tidak mengandung dosa dan tidak mengandung uh, memecah belah keluarga dan memutus silaturahim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan satu di antara tiga dipercepat doanya sebagaimana yang diharapkan atau Allah Subhanahu wa taala akan ya tunda sampai nanti hari kiamat tiba. Atau yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala alihkan dari bahaya. Jadi yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan tapi dengan cara lain. Kalau yang pertama dibayar kontan, yang kedua dibayar sampai hari kiamat, yang ketiga mungkin dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala alihkan kepada yang terbaik buat kita sekalipun kita tidak mengharapkannya. Tapi itu akan menyelamatkan kita sehingga kita tidak terjerumus ke dalam bencana dan tidak terjerumus ke dalam malapetaka. Maka itu salah satu opsi, salah satu Alternatif yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, sehingga doa kita tetap dikabulkan, tapi dengan cara lain, Allah hindarkan kita dari kejahatan, dari musibah, dari bencana, dan malapetaka. Lalu, kenapa seringkali doa-doa kita ini tidak nyambung, tidak terkabul? Ada dua hal: yang pertama disebabkan oleh faktor internal, yang kedua disebabkan oleh faktor eksternal. Yang internal, barangkali kita tergesa-gesa pinginnya cepet instan seperti makan mie instan. Ya Allah, saya minta ini langsung ya Allah, jangan lama-lama ngasih. Itu kadang-kadang kita memaksa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pinginnya cepet. Padahal kita kalau diminta Allah sering lambat, tapi begitu minta sama Allah seperti kita minta cepet. Yang kedua, hati kita nggak ikhlas. Hati kita tidak fokus, pikiran kita kemana mana nggak serius. Ya Allah bilang kau mau silahkan uh, kau kabulkan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah, itu namanya enggak serius. Itu faktor internal. Faktor eksternal adalah karena kemaksiatan kita, karena kejahatan kita, kita tidak peduli dengan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak peduli dengan dakwah. Sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala berikan bencana, pada saat bencana tiba, Allah subhanahu wa ta'ala doanya, doa kita tidak akan diterima. Maka bencana itu bukan hanya menimpa mereka yang berbuat jahat saja, tapi kita yang seringkali membiarkan kejahatan itu ada depan mata kita, tapi kita tidak lagi melangkah, dan tidak berbuat apa-apa, maka doa kita pun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditolaknya. Maka Allah katakan, 'Takutlah kamu semua terhadap fitnah, terhadap bencana musibah, malapetaka yang tidak hanya menimpa mereka yang berbuat dolim saja, tapi kalian yang mendiamkan kedoliman dan membiarkan itu seribu bahasa.' maka kalian pun akan tertimpa musibah yang sama. Oleh karena itu doa kita nggak diterima gara-gara kita tidak peduli kepada kemungkaran dan kejahatan, tidak melakukan dakwah, tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah yang harus menjadi perhatian kita. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan. Tetap kita berdoa asal sesuai dengan syarat-syaratnya dan kita tinggalkan sesuatu yang menjadi penghalang dan perintangnya. Demikianlah. Mudah-mudahan manfaatnya kita manfaatkan di bulan Ramadan untuk memperbanyak doa. Dan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diperpanjang umur, diberikan keberkahan, diterima segala amal, dan diampuni segala dosa yang telah lalu yang pernah kita lakukan, baik sengaja maupun tidak kita sengaja. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.